Hari ini proyek kanggo jaringan wis rampung lur. Wis selesai. Jadi lagi nyantai. Saiki lagi apa? Lagi arep golek warung kopi nongkrong ngedemne pikiran. Sesuk karek menehi apa? Training pelatihan sosialisasi terkait jaringan baru bagaimana penggunaannya dan juga solving dan juga routing-routing yang ada di komplek ini. Wis poke mungkin kanggo sedulur-dulur kabeh sing wis nyimak apa nonton vlog cara instalasi jaringan Mbah Gatot matur suwun. Sing wis subscribe matur suwun, sing durung juga subscribe juga matur suwun. Salam semoga kabeh rezekine lancar. Iki lagi nyantai. RPM laku-laku sih ketemu Pak Security ini. Ini pose ini Security ini dari sini nih Mbak. Wow, di sini ini dicabut di jadinya. Oh, udah mulai mulai pagi kamu lihat ya, kemarin udah nyalain di lagi. Lagi masuk kan? Mati lagi. Dibilang sama kawan, ini jangan pegang-pegang ya. Enggak, ininya ini kalau takutnya screen saver ini nanti dicek. Enggak, maksudnya api aku kalau daftar di wifi ini kok enggak dapat mas? Dapat. Ini kan ya sama Pak Tora. Aduh, pejuang-pejuang receh. Aduh, udah bisa dibisa. Ini kalau enggak bisa-bisa aku ya enggak pulang-pulang. Tahu. Pulang ya? Eh, kalau pulang tiba oleh-oleh ini gua kerja. Apa? Obat kuat. Ya. Aduh. Ya, selesai kerjaan dikasih obat kuat nih guys sama Pak Tora. Ya? Nanti dua aja gua sini contoh berapa. Ntar berdiri terus repot toh. Hah? Berdiri terus. Ya, emang tuh. Kita coba. Ini wifi-nya kok dimatiin ya. Seharusnya ini enggak mati-mati. Ini seharusnya enggak mati-mati nih, Pak. Itulah tadi kan kami masuk pagi, Mas. Kan? Tiba-tiba dibilang sama kawan. Akhirnya bisa kan. Ini karena CCTV-nya mati, jadi dikiranya ini. Jadi besok ada training buat pengguna. Sekarang sama Pak Dullah lagi jalan-jalan. Pak Dullah ngumpet. Aduh. Ya, sekarang mau ngopi jalan dulu. Kaki. Ya, ya. Jalan kaki mau melihat Kota Los Mawis dan kaki di warung kopi apa namanya? Warung kopi apa? Sama Hani. Sama Hani. Cuman tak susu kopi itu aja Mas pesan kopi apa? Yang kecil. Campur sama yang kecil. Enak kali itu. Masih ya, apa dia perak di perak apa? Yang putih yang ada susu sikit bawa. Iya yang sanger. Iya sanggar kan? Ada, tapi jangan banyak yang gelap besar, itu banyak-banyak kan kempuran airnya. Itu namanya panco? Bukan juga. Yang panco? Ya, gelasnya kecil gitu gini. Itu asli langsung apa, peras bijinya langsung tuh. Airnya sedikit dari kecil. Beda memang tuh. Bukan panco? Bukan. Ada lagi, ini ada lagi jenis kopi. Di situ jadi kan udah ada apa, di situ ada biji-biji kopi. Sangi itu, di sana. Kalau di sebelah itu bentar lagi, mah jam segini belum buka. Sebelah itu kan, sebelah sama Hani itu rumah emang. Oh, yang rumah itu? Itu mah pakai mesin itu? Ya, pakai mesin itu mah, pakai mesin itu. Pakai mesin. Ya, oke, saya jalan-jalan dulu ya. Ya, jalan-jalan. Sambil nge-vlog. Wih, udah selesai. Kita lagi nyantai nih, udah selesai. Besok kalau nggak santai, naik gunung. Siap, lagi nyantai. Wow, gokil. Sama... kita coba jalan kaki aja nih Kota Los Mawis jalan bus. Sebenarnya sih enak bagaimana kita menikmati jalan kaki di Kota Los Mawis mencari kopi ya, kita nikmatin aja jalan cari kopinya itu jauh sebetulnya jauh di jalan kaki. Ini daerah Bumbui. Kalau Semawi itu kayak gini. Sama sih kayak Jakarta. Cuma di sini kan ada daerah. Kita slow motion. Tapi agak gerimis ini. Cuacanya lagi hujan. Lagi mendung.
Ini ada rumah disewakan di sini. Lagi mendung di sini. Lagi mendung. Ini ada yang jual layangan juga itu. Ada jual layangan. Ada jual layangan. Kampung itu layangan. Nah, kampungku layangan ini itu laundry juga. Wow. Semuanya yang jauh. Nah, bisa. Di sini sebetulnya di daerah Waks Mawis ini kayaknya ya. Ada itu apa? Fortuner semua, Fortuner, Jazz. Gila, gokil di sini. Perkembangan ekonominya cukup pesat. Wow. Sepat. Terus saya jalan kaki aja. Oke. Terus oke lah, mungkin sampai di sini. Nanti kalau dia sampai dilanjut lagi sampai warung kopi ya. Oke.